Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelompok Bayang Salih dan Saliha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sudah pada mandi belum? Kalau sudah, jangan lupa untuk berjemur ya. Jangan lupa, kalau sudah berjemur, sarapan, lalu minum susu, supaya badan kita tetap kuat. Nah, ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang kedua, jika keluar rumah, selalu menggunakan masker, yang ketiga, menjaga jarak, supaya kita semua terhindar dari virus corona. Anak-anak, masih ingat tidak, kemarin kita belajar apa ya? Pintar, kemarin kita membuat kolase buah semangka. Seru-seru belajarnya kemarin membuat kolase buah semangka. Iya ya, dagingnya berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Dan bawahnya kulitnya berwarna hijau. Nah, hari ini Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021, kita akan melakukan kegiatan melafalkan surat An-Nas. Pasti kelompok B sudah pada bisa ya. Nah, jangan lupa sebelum melakukan kegiatan, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama melafalkan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu ucapan ketika kita sudah melakukan kegiatan. Jangan lupa ya, selalu ucapkan. Nah, anak-anak, ibu tunggu ya kiriman voice note atau video ketika melakukan kegiatan melafalkan surat An-Nas. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.